Halo guys, kali ini saya akan mainkan game ya. Game PPSBB Dragon Ball yang setara PS2. Yang pastinya dulu kita pernah main ya. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 yang ada di PS2 dulu. Oke, langsung saja. Kita lewat aja ya. Kita pilih battle. Pilih apa ya ini? Karena nyak sekali. Super Vegito. Saya pikir Super Vegito saja ya. Kita musuh dengan siapa ya? Frieza. Kita bisa memilih ya mode yang kuat berapa. Oke, yang ini aja ya. Ini sangat menarik menurut saya permainannya. Oke, ini aja. Oke, kita akan mainkan. Kamehameha ya. Oh, sangat keren sekali ya. Ini rondenya saya kasih 1. Kacangnya kasih 1. Jadi cukup cepat untuk mengalahkannya. Sialan. Saya akan menjurus kamu. Final Kamehameha. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa nyawanya tidak habis-habis? Karena saya cheat ya. Sudah menang ya. Ya lumayan seru ya. Oke, kita akan mainkannya satu permainan lagi. Kita gunain Goku ya. Super saya biasa aja. Saya pakai Android. Tidak.
musuh pepuyutannya aja ya. Vegeta. Gunain yang mana? Ini aja. Bagi yang kangen main PS2 ya, lebih baik download aja game yang ini. Ini jurus Kaioken. Ini bisa berubah ya, sampai 1/3. Dan tentunya jurusnya juga berbeda-beda. Ini Super Saiyan 2, jurusnya berbeda-beda. Super Saiyan 3, kita jurus. Oh, sayang sekali. Ini bisa mengeluarkan pukulan naga. Jurus finalnya yaitu tekan L1 analog power. Tapi keburu kalah ya. Oke, situ aja. Saya nanti akan kasih settingannya. Ini settingan saya pribadi ya. Kalau bisa lebih sempurna lagi, mainnya lebih lancar, bisa cari di Google settingan BPSBP Dragon Ball Tag Team. Itu aja sudah keluar ya. Ini kalau settingan saya, jika ingin ini saya rasa ada yang keliru karena kurang begitu enak mainnya. Ini ya, mungkin bertanya-tanya gimana nyawanya supaya tidak bisa habis. Ini saya kasih password infinite HP, infinite key sama nyawanya tidak bisa habis ya. Sama ini bisa ada pilihan misi yang seru sekali. Kalau bosan dengan free battle, ini ada misi yang menariknya lagi. Ada ceritanya ya, dari zaman Goku pertama di episode Dragon Ball itu sampai versus Frieza versus Cell dan lain-lain. Ya itu ya, ini cukup menarik ya. Kalau pengen ya bisa download. Oke, gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching.